Suaranya, iya, namanya
berapa sih Yandi? Tanggal itu berapa? Kalau sudah bisa kerjanya apa? Oh, jadi polisi. Kakak mau tanya nih, adik-adik yang hebat, adik-adik yang pinter, siapa yang berani yang jawaban sendiri? Sini ya, paling cepat tunjuk tangannya sini. Namanya siapa? Alfredo. Ya, Alfredo panggil yang bapak dan kakak sekalian. Cica, lagi balon, lagi. Yang kencang yang mereka sekalian deh. Kalau sudah besar jadi apa? Jadi apa?
yang duduknya manis. Mau kasih siapa saya? Oke, ya sudah. Itu pilihannya Lodis ya. Mungkin teman dekatnya ya. Oke, sekarang sebelum dipilih, kakak mau adik-adik berdiri semua. Kita mau olahraga dulu. Stand up please, berdiri semua. Ya, berdiri ya. Terima kasih adik-adik, teman-teman semua. Sebelum kita foto dulu,
Bapaknya Lodes mau ngajak adik semua berdoa untuk Lodes supaya Lodes menjadi anak yang pintar, jadi pribadi yang menyenangkan buat teman-teman semua, juga jadi kebanggaan tidak hanya buat orang tua tapi juga buat sekolahnya. Mari kita berdoa menurut ajaran agama Katolik. Allah Bapa dan Tuhan yang Maha Kudus, amin. Yesus, terima kasih karena pada siang hari ini Kau mengumpulkan anak-anak kami semua di dalam kelas ini, merayakan ulang tahun anak kami Lorenza Lourdes Gede Kalbu. Tuhan Yesus, terima kasih atas pencapaian Lourdes selama 7 tahun ini. Masih panjang ya Tuhan perjalanan Lourdes ke depannya. Semoga Kau selalu melindungi, membimbing setiap langkahnya menjadi pribadi yang baik, menjadi pribadi yang menyenangkan tidak hanya untuk keluarga melainkan juga untuk teman-temannya. Juga semoga kuliah Lorenza Lourdes juga dapat menjadi penerang hidup untuk orang-orang banyak yang masih banyak masih kekurangan untuk tidak dapat merayakan ulang tahun seperti Lorenza Lourdes. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Oke, yuk duduk dan mari semua. Ada sini.